Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Vio Savit React. Kali ini aku akan melanjutkan reaksi aku terhadap peserta kedua jagoan aku juga, favorit aku juga, yaitu adalah Alvin Jonathan. Jadi di kesempatan kali ini Alvin akan membawakan lagu masih almarhum juga, Krisye, Kala Cinta Menggoda. Dan aku tuh udah lihat teasernya dari tadi malam, foto-foto teaser gitu dari penampilan Alvin, dan cukup mengejutkan dan tentunya fresh juga ya penampilannya. Jadi konsepnya benar-benar konsep tahun 90-an kayak gitu sih Alvin. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja, karena aku benar-benar kayak penasaran banget sih. 3, 2, 1, go! Oh! Sejak jumpa kita pertama, ku langsung jatuh cinta. Walau ku tahu kau ada pemiliknya, tapi ku tak dapat membohongi hati. Ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Bentar dulu dong. Ini kenapa tiba-tiba langsung kayak menyerang begini ya? Ini fansnya bagaimana nih? Apa kabar nih fansnya ya? Menjerit histeris atau gimana nih? Aku sendiri juga yang ini langsung kayak wow. Ini konsepnya lebih kayak ke apa ya? Tahun 90-an yang bener-bener kayak fresh banget, yang cool banget. Dan di sini Alvin bareng sama dancer-dancer ya, dance gitu, ngedance, nari. Dan fashion-fashionnya bener-bener kayak ala-ala dancer-dancer pada zaman 90-an gitu fashionnya Alvin di sini ya. Simple tapi bener-bener mencerminkan tema lagu 90-an itu sendiri gitu. Dan juga waduh, suaranya juga enggak kalah loh. Tapi di sini keren, Alvin tuh ikut ngedance di sini itu keren banget, keren banget. Oh, kira-kira apakah ada kejutan nanti Alvin bakal nge-b-boy atau ngedance sendiri atau solo atau gimana nih? Karena dari nuansa-nuansanya udah kayak berasa nuansa-nuansa yang anak muda tahun 90-an banget gitu ya. Wow, keren banget Alvin, keren. Wow. Dan gerakan dance-nya tuh simple tapi kayak langsung mengena gitu loh. Kalau misalkan perempuannya lihat tuh langsung kayak wow, langsung kayak berasa kayak ngelihat ini ya orang-orang Korea kalau nari gitu ya. Apalagi fashion-fashion Alvin itu, aduh sama banget udah kayak orang Korea K-pop kayak gitu ya. Tapi bukan berarti maksudnya aku nyamain, cuman vibe-nya berasa banget sih kayak gitu, berasa kayak dancer Alvin-nya tapi dengan kualitas nyanyi yang iya berasa kayak artis K-pop kan. Kalau yang kayak gitu kan bisa nyanyi, bisa ngedance. Ini gimana gak membuat Teh Ocha sama Kak Unge menjerit nih kayak begini. Aduh ya ampun. Dan tentunya ini bener-bener lagunya dibikin berbeda banget sih. Nuansanya berbeda banget dari yang biasanya almarhum Krisye bawakan ya. Ini benar-benar versi Alvin sendiri, dan benar-benar versi kayak yang bisa dibilang tuh kayak milenial yang benar-benar kayak anak mudanya banget gitu. Oke. Atau biarkan ku mengharap kau sayang padamu. Free the fear.
ternyata ada break dance-nya ya, dance break-nya. Aduh, aku nggak nyangka sih bakal ada dance break-nya. Bentar, aku ulang lagi nih. Sebentar ya, ampun. Ini nggak bisa dilewatkan ya, begini-begini ya, ampun. Oh my god. Tapi tak mampu membohong hati nurani, ku tak dapat menghindari gejolak cinta ini. Wow, aku salut karena barusan itu kan dia nari-nari banyak gerak gitu ya, kesana kemari gitu kan, dance break gitu. Tapi pas masuk ke bagian bridge-nya ini, pas masuk bagian nyanyi, dia mencoba untuk stabil dan ternyata memang stabil suaranya sih. Iya, semestinya ya. Berasa kayak ngeliat artis K-pop gak sih? Karena artis K-pop tuh kan dilatih training supaya dance-nya bagus, terus juga vokalnya bagus kan. Wow, ini Alvin tuh paket komplit ya. Aku rasa kalau misalkan Alvin yang menang ataupun gak menang Alvinnya, Alvin bisa solo dengan penampilan ada dance-nya, tapi dance-nya yang dance-dance minim kayak gitu sih, bukan dance yang lebih kayak ke akrobatik yang agak yang wah gitu. Terus sambil nyanyi, aku rasa itu lebih kayak ala-ala bener-bener mencerminkan ala-ala lagu milenial sekarang ya. Karena pengaruh dari K-pop juga sekarang, musik-musik milenial Indonesia itu popnya ada semacam koreo dan tarian juga gitu di samping nyanyi. Iya, aku rasa Alvin tuh bakal sukses untuk menarik perhatian kaum milenial sekarang sih. Wow. Oh, even bahkan narik high note juga dia effortless banget setelah narik kan. Itu termasuk salah satu anugerah juga karena bisa stabil suaranya ya. Mungkin Alvin juga memang sering nge-gym gitu ya, untuk melatih pernafasan juga gitu. Oh my god. Hey. Wah. Oke, sentuhan terakhir, ngedance terakhir. Oh my god. Aduh, aku gak bisa nahan ya. Ini membuncah banget ini. Oh my god. Keren banget. Ini konsepnya lagu 90 dengan tema, dengan konsep yang ala bener-bener kayak milenial banget. Dan tentunya ini gak baik buat cewek-cewek kalau ngelihat penampilan kayak gini tuh gak baik. Gak baik banget, pasti jantungan pasti. Oke, buat teman-teman semuanya, apalagi nih fansnya Alvin, jangan lupa tinggalkan jejak dengan like, comment, share, juga subscribe. Tentunya juga jangan lupa vote terus Alvin supaya Alvin gak akan tersingkir minggu depannya gitu ya, gak akan tereliminasi gitu. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.